pulang pula. Video ni lah berat-berat malas ni. Hai sahabat Bik Tengah, jumpa lagi dengan Bik Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Menjajah horas buat kita semua, sahabat Bik Tengah. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat menjalani hari-hari kita pada sore hari ini ya. Jadi seperti inilah suasana sore di kampung Bik Tengah. Nah, di sini Bik Tengah mau duduklah santai dengan mama ya. Bik Tengah mau bincang-bincang, habiskan waktu sore dengan mama ya. Karena kalau sedang bekerja kita tidak bisa juga. Semalam juga ngambil lidi kita sama dia. Mari sini nako. Enggak. Sini sawit. Enggak boleh lah boleh. Hari ini sedalan kamu enggak? Dalan. Oh. Sekarang aku dalan. Terus sedalan. Kami sawit nah. Kamu jatuh deh kulus rendahnya enggak? Enggak ada yang kita tak. Eta. Ini buat dengan ini nama? Aku dah pernah lalu. Ada memakni Rina datangi pesta, Mama datangi pesta, kita ke pesta tapi lokasi kita berpisah. Ah, Mama tadi ke Margasi Lima, di tengah ketiga Sabah. Bulan tadi memakni Rina ke Lauser dan jadi 11. Di sini tadi kita ada semuanya terpisah sore hari baru jumpa seperti ini ya. Kenapa lama pulang kata Bik Tengah nunggu uang sawit katanya adalah sedikit peninggalan dari arwah bapak ya. Nah, jadi cukuplah untuk makan-makan mamak cukuplah. Nah, untuk beli sirih sama tembakaunya cukup. Jadi tadi mamak pulang sama siapa? Kenapa enggak minta dijemput kata Bik Tengah? Iya, jalan dekatnya katanya itu si rumah sini mau datang dia. Tengok itu sahabat Bik Tengah. Kikut sekali dengan nenek piringnya. Buat jalan kami lo kegelapan pertama. Kemana piring tadi? Terus sawit. Langsung nanya dia kemana piring tadi katanya. Terus sawit. Kalau orang Karo manggil nondong bukan nenek. Tergantung marga apa yang dibawa mama. Mama ini karena marga Sembiring. Karena mama dulu Sembiring jadi manggilnya nondong piring. Nah, kemana piring tadi katanya begitulah memang peradatan Karo seperti Bik Tengah juga. Anirma manggil Bik Tengah. Memang itu panggilan Bik Tengah ya. Dari adat kita gitu ya. Jadi kenapa tidak minta dijemput kata Bik Tengah katanya dekat. Tengoklah sini Irma. Sudah sama piringnya. Lengket sekali sama piringnya dia. Jadi 3 kilo nih saya. Berapa sepeludung? Berapa kilo kata Bik Tengah? 200 kilo pun tidak sampai katanya sepeludung. Kerjaan timarnya segelap. Dia ya kalau di tengah. Kalau kita ngumpul seperti ini, di tengah di sini sudah lepas rinduku katanya. Tapi aku dengan itu di Aceh katanya rindu juga dia sama Mama Silasmi. Masih di tengah cuman yang bisa hadir di sini. Tapi itu pun bersyukur aku. Kami ini tipu parit, babi juga lang ngobak. Sangkut. Karena nipe babi-babi. Sahabat Bik Tengah. Jadi Bik Tengah tanya apakah. Lah kan tidak mau mandi. Mano? Ya, dipasang air. Aku mau mandi parit. Tapi ada babi mau mbak itu. Di atas katanya. Bangkai babi. Iya tengok min. Mana? Situ. Itu mana di mana? Itu mana? Temu dame. Adina la bolit kari tarum-tarum ni main penggalase buat kulit ya. Dia ya, seperti ini ya cerita. Inilah kalau udah sore di sini ya. Kalau sore terkadang ingat di tengah juga di tembilahan ya. Mari. Cari lagi. Kalau berdiri sudah naik kilena. Satu dua. Kamu
lah kami ya, bertiga lah di sini ya, sampai di tengah. Nah, menghabiskan sore lah kami di sini. Sini kita kayak gini. Kata ada Mak Nirma, sama semua badan kita, Kak, katanya. Entah hanya di tengah, cuma paling kecil di sini. Tadi, barusan ada Mak Nirma sudah siap masak. Dia tadi mempersaing, masak jantung yang diambil di kebun. Karena di tengah pengen, jadi dia ambil semalam di kebun. Ah, jadi di sini juga, bukan ini, Duh. Kita ada mungkin sebetulnya, bukan itu ya, ukur-ukur. Pulang satu orang itu karena dua orang harus pulang lagi. Meskipun senang hati pulang sudah pulang karena minggu ini tetap ibu, jadi satu-satu yang pulang juga. Rindu kamu sama Mama Lasi? Rindu semuanya, sama Bitua di Aceh. Iya. Rindu aku semuanya, katanya sampai di tengah, tapi sudah syukur di tengah sudah sampai di sini. Rindu dia, rindu dengan Mak Lasmi, rindu dengan Bitua di Aceh, rindu semua katanya. Tapi maklumlah, sudah pertama Mama si Lasmi rindu dengan menantunya, Bapak si Lasmi juga dengan si Lasmi, dengan si Emboy, dengan Dapa, Ali, Bitua, Abang Bapak Dapa, rindu aku semua katanya sampai di tengah. Tapi tidak apa-apa, kau pun sampai sini tidak apa-apa katanya ya. Karena sudah lama kami tidak pulang, jadi cuma Mama lah sama Eda, Mak Nirma di sini. Jadi ya tidak apa-apalah, nanti kalau sudah ada waktu bisa juga jumpa Mama. Sampai di sini dulu ya, seperti tengah kita mau bincang-bincang lagi lah. Terima kasih sudah di tengah. Ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat, berhati-hati kita. Maju-maju, harus. Sampai jumpa dengan di tengah, ada dong. Ada, Mae. Aku nikmati. Tidak ada sama di tengah. Lucu lah saya dah memanggil, Ma. Ini suara agak serak ya sama di tengah, karena sampai di sini suara di tengah serak. Habis suara di tengah. Karena menceng. Ini lo petana menceng.